akan aku stalking HP-nya. Akan aku bikin status kalau dia adalah kekasihku sekarang. Siapa itu? Halo guys, dengan Winnie Nata di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Welcome to Stoka Kanojo. Ini adalah salah satu game yang dibuat oleh developer yang sama waktu aku main Shy Boy, Psycho Boy, Lucky Boy, dan aku banyak banget main game itu. Ya, aku taruh linknya di deskripsi buat kalian yang pengen main game ini. Dan karakter sebelumnya itu kan cowok ya, dengan berbagai jenis kepribadian. Kali ini kita akan menjadi seorang cewek, tapi dia adalah stalker. Wow, jangan pernah stalking orang, oke? Okay? Alright, so kita akan langsung mulai saja. Oke. Okay. Oh, apakah dia kekasih kita? Oho. Kekuatannya ninja. Dia tampan sekali. Imana ni shiteru katte? Aku sekarang lagi ngapain? Karena iamade patrolu chunano. What? Aku patroli sampai ke rumahnya dia. What? Nasekatte. So, bentar, sebelum aku lanjut, bahasa Jepangku itu udah agak-agak kurang ya. So, mungkin aku akan minta bantuan editorku. Aku punya editor yang dia juga bisa bahasa Jepang. Ya, tolong bantuannya ya, editor. Buat aku kayak aku jago banget bahasa Jepang gitu loh, editor. Okay, alright. Datte watashi no kareshi damon. Soalnya dia itu adalah kekasihku, tapi kekasihku, kareshinya ya, kareshi itu kan pacar laki-laki. Kareshinya itu dicoret jadi moso no kare, yang artinya kekasih hayalan. Jadi ini masih ngehalu ya. Tentu saja karena kita statusnya masih stalker ya, yang dimana berarti kita hanya mengagumi dia dari jauh. Well, sukaan kalian kan yang kayak gitu ya, mengagumi dari jauh ya. Cinta dalam hati doang ya, sukaan kalian kayak gitu. Editor, kayak kamu banget ya. Oh, kayak aku juga. Udah ketawanya. Apa sih ini? Takusan bla 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 tak kotoan nai kedo. Tolong terjemahin ya, editor. Otagai no kimochi wa wakatteru yo. Wakatte nai. Ngehalu banget. Artinya nih maksudnya kayak kita saling mengerti satu sama lain, padahal enggak, sebenarnya kita belum saling mengerti satu sama lain. Dia belum tahu aku siapa, aku belum dinotis. Oke, okay. Kya kochi mukiso. Oke, okay. Sepertinya dia akan menghadap ke sini, dia bilang. Barenai yoni, mungkin jangan sampai ketahuan itu ya maksudnya ya. Iyamade patroru shinakya. Oke, okay. Dia tuh lagi stalking tapi ngomongnya lagi patroli. Patroli apa? Oke, okay, so ya ini pointy click ya, diklik-klik ya. Oke, okay. Ini gamenya walaupun pakai bahasa Jepang tapi dia simple kok. Oke, okay, so kita menemukan ranting ya. Oke, okay. Oh. Oh, oke. So aku menghindari, jangan sampai kita ketahuan sama si cowok ini. So kalau aku klik si cowok, kita mumpet. Aku malu. Oke, so kita kasihin ke dia. Oh, kita pura-pura jadi pohon. Aku pohon. Untung cowok kita nggak cuma ganteng tapi juga bodoh ya. Aduh. Oke, so kita ngikutin dia sampai ke rumah. Oke. Sukoyaka kopu. Oke. Apa ini? Aku menemukan tisu dari dia. Tisu bekas ingusnya dia. Cintaku. Kekasihku. Oke, okay, so itu tadi yang pertama. Nah, ini kita akan lanjut yang kedua. Stage 2. Lalalala ga hoshii na. Kagi ga hoshii ka? Kita pengen kuncinya or something, kunci ke hatinya. Aha. So kita itu kuncinya harus kita ambil. Kunciku mana? Oi, ternyata kamu ada di sini kunciku. Aku melewatkan kesempatan untuk mendapatkan kuncinya. Bu, gimana sih editor? Kan aku kelewatan kuncinya. Aku perlu masuk ke rumahnya. Kita harus dapetin kuncinya dulu. Oke, dapat. Uria. No, oi, itu kunciku. Tolong kembalikan dong. Terima kasih, ada kata saya mas, dia bilang. Terima kasih banyak. Gagal lagi. Well, kita di notice tapi cuma sebagai mbak-mbak yang menemukan kunci rumahnya.
editor, kalau kamu seorang perempuan dan kamu hobinya stalking orang yang kamu suka, kamu bakal ngapain editor? Ih. Sorry. Oke. Oh oke, okay. Aku dapat semacam hankachi apa itu? Sapu tangan, sorry. So aku dapat sapu tangan tapi lupa aku gunakan. Oke, bentar. Oke. Mana tadi? Oke, aku dapat sapu tangan. Sapu tangan tutupin. Oke. Okay. Ah, sapu tanganku jatuh. Aduh, kunciku di mana? Mungkin ketinggalan di sekolah. Rencana berhasil. Dapat kuncinya. Yeah. Oh, kuncinya dibalikin. Berarti kuncinya diduplikat enggak sih? Iya, diduplikat sama dia. Musiknya Korea. Oke. Okay. Well, yang penting misinya berhasil. Kita dapat kunci, duplikat kuncinya. Oh my god, ini ketika kita udah masuk ke rumahnya. Wah, itu melanggar privasi. Enggak boleh ya. Aku tadi cuma gambar. I don't know. Okay. Itu ini apa? Ini kotoran atau tisu? Waduh. Kita tidur, tulisannya oh ya semi tanda hati. Jadi kita tidur sama kekasih kita, calon kekasih kita. Oke, okay. Oh ini apa ini? Oke, okay, ada chips. So, ini kita ambil HP-nya. Akan aku stalking HP-nya. Akan aku bikin status kalau dia adalah kekasihku sekarang. Siapa itu? Aku juga takut ya kalau ada mbak-mbak bentukannya kayak begini ya. Coba kita tidur ya, kita akan tidur. HP-nya jatuh. Oh, no, ketahuan deh. Oh, harusnya nggak ketahuan kan? Kita bobo sama calon kekasih kita. Oh. Oke, kita nggak ketahuan. Oh. Lo. Udah gitu dong. Tunggu dulu. Itu belum clear kan? Kalau kita cuma tidur, kayaknya kita ditinggal deh. Kita nggak bisa bangun bareng-bareng. Oke, so aku taruh chips. Oke, sempet-sempetnya kau makan. Malah berisik dong. Suara apa itu? Hantu. Well. Ternyata itu bukan pilihan yang bijak. Oke. Ini apa ini? Oke. Okay. Itu talinya putus. Itu laba-laba lah. Malah bangun kan? Suara apa itu mengagetkan? Tanganku sakit dan dia pergi. Oke, okay, so kan itu HP-nya nyala. Kita tidur bersama sampai pagi. Oke, okay, dan si Ayang pergi dan kita ditinggal. Oke. Okay. Oh, ternyata bener yang tadi. Cuman gak tahu kenapa gameku keluar. Oke, okay, ternyata emang kita harus nunggu HP-nya jatuh. Begitu ternyata. Baiklah. Ini apa yang keempat? Apa yang keempat? Dare bla bla bla. Stage 4 Motare. Oke, okay, apalah itu ya. Oh. Jadi si Ayang tidak sengaja tertidur bersama seorang mbak-mbak cantik. Oh gitu, dan kita cemburu tentu saja. Tidak bisa menerima ini. Begitu saja harus kita lakukan sesuatu. Oke, okay. Wah ya ampun, mengkilat banget. Waduh. Mengkilat banget, apa itu? Aku udah terlambat, dadah. Oke, okay, so kita tidur di sini. Kita tidur di sebelahnya. Oh. Kita juga silau. Nah, misinya gagal untuk duduk sama si cowok itu. No, sedikit lagi berhasil padahal. Oke. So kita harus bikin mbaknya pergi. Oke, biar kena silau. Rasakan cahaya itu. Oke, kita balikin. Pakai lagi. Nah. No. Pakai lagi. Nah. Oke, kita bisa duduk di sebelahnya. Aja. Oh. Seneng banget. Oh, so cute. Walaupun agak creepy sedikit sih ya. Well, gak apa-apa. Mari langsung kita lanjutkan lagi. Berarti berhati-hatilah dengan kepala botak ya. Oke, ini apa? Selanjutnya apa? Misi apa lagi yang harus kita lakukan? Oke, Kareno Ohasamika atau apa? Oh, lalala. Oh, jadi kita lagi di rumahnya si Doi. Dan Doi udah pulang. Ini apa? Kita ngumpet di bosin ketahuan lah. Apa itu? Ditelepon polisi. Tapi saya cuma suka sama cowok itu, Pak. Saya cuma cewek tidak bersalah, Pak. Pak polisi,
Oke, okay. Oh apa ini? Aku akan tidur di sini, ngumpet di sini. Ayo ke sini. Atau gimana? Oke, aku nggak tahu. Ini pintu. Aku ngumpet di belakang pintunya si cowok, si Ayang. Oke, okay. Aman. Dan si Ayang tidur dan aku punya kesempatan untuk pergi. Larinya. Ya ampun, sempet-sempetnya difoto. Aduh, si Ayang ganteng, foto dulu. Ah, cekrik, ganteng dikit. Cekrik. Oke, bentar. Kita bisa ngumpet di sini kah? Kita keluar lewat balkon. Aduh, kehujanan kita. Oke, kita masuk angin jangan-jangan. Ah! Kasian banget. Tapi kan yang penting aman, walaupun ya kehujanan sih, sedih banget sih. Berhasil. Tapi ya masuk angin dikit enggak apa-apalah. Oke. Oke, kalau kita ngumpet di sini gimana? Ngumpet di kloset ini. Yap. Oke, ketahuan, deng. Bye-bye. Hai sayangku. Bahkan muka ketakutanmu tetap ganteng. Trauma. Si cowoknya trauma seumur hidup. Oke, itu yang kelima. Oke, omoshiroi. Game ini menarik sekali. Terima kasih. Oke. Yang keenam. Stage Roku Kimi no Kimochi. Oh. Perasaanku untukmu ya. Oke, so kita menulis surat cinta. Mungkin karena lagi Valentine ya ceritanya. Oke, so aku punya 2 cermin. Kenapa aku punya 3 tanaman? Oke, ini majalah Enen. Enen atau Enen? Oke, editor Enen atau Enen? Oh gitu. Masa sih? Enen. Oke, ini kita lagi menulis surat cinta. Apakah dia akan menerima perasaanku? Dia populer juga ya. Suki tulisannya. Aku suka. Langsung parah. Apa ini? Suka sih boleh. Tapi kalau sukanya terlalu banyak jadinya terobsesi ya. Oke. So, itu bukan pilihan yang benar. Aku punya cermin. Taruh di sini kah? Oh, harus dikumpul-kumpulin kah itemnya? Oh, di bawah sini ada bonekanya. Oke. Kita dapat boneka. Oke, ada pintu rahasia. Apa ini? Kenapa aku punya altar pemujaan si Ayang? Ini bekas tisunya. Ini rambutnya enggak sih yang kecil ini? Helai rambutnya. Ini tisu bekas ingusnya. Oke, ini foto-fotonya. Oh my god, cute sekali. Cok, kawaii ne. Oh, foto sama kucingnya. Kucingnya kenapa kayak gitu bentuknya? Oke. Kalau aku pakai yang ini gimana? Oke. Ah, lihatlah itu. Aku sangat menyukai mukamu yang kecil dan manis. Aku suka sekali wangimu. Oke, itsumo miteru yo. Dia trauma. Aku selalu melihatmu. Itsumo miteru yo. I always look at you. Kalian udah subscribe belum? Kalian belum subscribe. Kenapa belum subscribe? Kalian pengen aku ke rumah kalian dan tidur di bawah tempat tidur kalian. Cepat subscribe sekarang kalau kalian pengen hidupnya tenang. Dikatakan penuh dengan cinta. Terima kasih. Nah, ini kita akan pakai yang foto kucing. Aku suka sekali kebersamaanmu dengan si kucing. Oke, digambarin kak. Oh, digambarin, dia juga jago gambar. Oke, kita serba bisa. Kita bisa masuk ke rumahnya dia dan kita juga bisa gambar. Tentu saja detail banget ditulisnya suki. Sampai membentuk kucing. Hebat sekali, gak apa-apa. Yang penting Ayang puas dan aku happy. Kita semua happy. Oke, perasaanku tersampaikan. Lama-lama itu gambarnya jadi kutukan gak sih? Oke, disantet ya. Oke. Apa ini dia? Oh, ini tuh kalau kalian nonton anime, ini tuh stereotype anime di mana ceweknya itu makan roti terus sambil lari, keluar dari rumah sambil lari gitu kan. Terus dia nabrak cowok yang dia suka, itu stereotip banget. Oke, okay, so dia ada di pojok sana sedang berlari juga. Dan tali sepatunya belum diikat, berbahaya sekali. Tapi coba kita coba dulu adegannya apa yang terjadi. Kalau tidak terjadi apa-apa. Nah, kita melakukan kesempatan untuk saling bertabrakan. Aduh, cintaku tertahan oleh tali sepatu. Aduh, oke, tali sepatunya diperbaiki sudah siap. Kucingnya,
Oke, okay, coba. Oke, okay, sepatunya sudah diikat. Dia lemah banget sama kucing. No! Succession Shippai. Rencana gagal. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Moikai, moikai. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita sudah membuat timingnya dengan tepat, ya kan? So, ini kucing. Sorry kok kucing. Ini keju. Emang kucing suka keju? Oh, taruh di sini kah kejunya? Nah, untuk menarik perhatian si tikus. Lalu... Nah, oke. Okay. Kucingnya sudah pergi. Sudah diikat sepatunya. Bagus. Semua sudah aman. Let's go start! Ayo, tabrakan, tabrakan, tabrakan! Saya maaf, permisi. Nyaris saja bertabrakan. Oh, cute. No, gagal? Bukankah itu tujuannya? Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sepatu sudah, kucing sudah. Dipencet dulu kah ini? Oh, tombolnya jatuh ternyata, Windians. Oke, okay, nah, sudah hijau. Let's go. Tabrakan, tabrakan. Iya! Yeah! Doing. Ah. Maafkan aku terburu-buru, maaf ya. Dia menyentuh aku. Oh, bahagianya simple ya, yang penting kena aja ya. Walaupun aku bisa menyentuhnya sedikit. Happy. Oke, okay. Yang berikutnya, yang ke-8. Oke, okay. Apa ini? Mission lah. Oke. Okay. Oh, aku lagi buka password HP-nya dia. Coto. Lah ini apa ini? Aku senang sekali game ini begitu mudah karena nggak mungkin aku akan taruh password HP-ku di dinding. Like nggak mungkin. Nggak mungkin. But okay, ini cuma game. Oke, okay, berarti begini ya. Gimana? Dari sini kan? Excuse me. Bukannya ini. Ini kan passwordnya. Oke, okay, ini aku nyolokin listrik untuk akuariumnya. Lalu apa? Oh? Oke, okay, so ini kan bener ya. Dari sini, dari bawah sini. Oh, diklik. Oh, diklik. Oke, okay, oke, okay, I'm sorry. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Dari... Oh, no! Harus nunggu 10 menit, gagal. Ya, kelok. HP-nya kelok, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Kita cuma punya satu kesempatan. Menyalakan, lalu dimatiin. Oke, okay, so kita akan masukin dari bawah sini. Dari sini terus ke sini. Nah, udah kebuka. Oke, kita mau ngapain? Kita akan belanja. Oke, Koso GPS. Oke. GPS-nya diaktifin. Kita ngumpet di bawah sini, Kang, ngumpet di bawah sini. Oh! Jadi aku bisa tetap tahu dia di mana. Oke, kita tetap tahu dia di mana. Dan dia tidak sadar kita sudah menyadap HP-nya. Tuh kan? Ya, Bayo. Nggak boleh begitu, ih parah. Begitu ternyata ya. Oke, yang ke-9. Kita lihat yang ke-9 nih. Ternyata menarik sekali ya. Oke. Oke, dia lagi duduk. Ini di bar nih ceritanya. Aku ngapain? Oh, aku nggak tahu. Oke, whatever. Oh, oke. Aku punya waktu selama 30 detik untuk... Oh, ada cewek-cewek yang mau deketin. Halo, cowok ganteng. Oi, gak boleh. Dia milik aku. Minggir kau. Dasar. Jangan dekat-dekat. Dia alergi sama cewek. Dia gak suka cewek. Oke, okay. Oh, ada yang mau datang. Ada yang mau datang. Oh. Oke, oke, oke. Dia juga gak boleh minum. Gak boleh minum. Gak boleh. Tolong jangan ganggu. Shimasen, onesan. Dame desu yo. Oke, okay, ada yang mau datang. Siap. Gak boleh. Tidak boleh. Dia tidak boleh dekat-dekat sama cewek selain aku. Hanya aku cewek yang boleh sama dia. Oke, okay. Kita berhasil melindungi lelaki kita. Syukurlah. Dia tidak diganggu oleh wanita-wanita lain yang menginginkannya juga. Oke, okay, kita berhasil. Tunggu dulu, kalau gagal gimana? Aku penasaran kalau misalnya dia dekat sama cewek lain. Oke, okay. Hey boy, kau tampan sekali. Oh, kita bete doang ternyata. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Kita kecolongan. Nggak apa-apa, aku cuma pengen melihat saja. Oke, ini kenapa? Ini lagi uji nyali kah? Oke, doki-doki ya. Oke, dada berdegup kencang. Kita harus... Oh, siapa dia sama siapa itu? Harus kita... Nggak, harus kita jauhkan mereka berdua. Oke, belum saatnya. Anyway, ini kenapa ada...
ada noroi, ada kutukan lah gitu, boneka kutukan. Taruh ke dia kah? Taruh di kepalanya dia, taruh di kepalaku. Oh, aku butuh 3. Oke, aku butuh 3 jimat. Ada kucing. Meong. Kucing, berikan aku jimat kucing. Aku ngapain? Aku nelpon siapa? Aku nelpon si cowok. Terus aku enggak tahu itu siapa. Aku menelpon dia dan hanya bersuara. Oke. Enggak. Itu bukan pilihan yang pintar ya. Ini kucingnya harus diapain? Oh. Shio, garam. So aku dapat garam. Garam untuk so aku lemparin mereka garam gitu. Supaya kalian kena sial nih. Ini aku kasih kamu garam supaya kamu dan dia tidak bersatu lagi. Kenapa muka aku maniak banget, astaga. Oke. Aku butuh 3 jimat ya. Oke. Kenapa kau telpon lagi? Kamu dimanapun, aku akan mengikutimu, sayang. Cepat subscribe. Ya ada di sini ternyata. Oh, ada surat. Surat apa itu? Oh, ada di sini tuh jimatnya. Apakah mereka berhasil? Yeay, kita berhasil. Nah. Ih, dia naksir juga lah. Oh, lihatlah wajahku. Oh, it's getting serious now. Udah bukan main-main lagi. Ini berani-beraninya dia dekat-dekat ya. Apa ini? Apa yang harus aku lakukan? Ya, garamnya untuk di situ. Lalu yes, dapat 3. Nah, aku udah punya 3. Dengan begini rencanaku akan berjalan lancar. Terus diapain? Ya jadi hantu. Rest in peace. Kemana dia? Kok rasanya ringan? Oh, tunggu dulu. Jadi dia itu hantu. Cewek itu hantu. Cewek itu enggak real. What? Plot twist. Ternyata dia cuma hantu yang nempel ketempelan kuntilanak ternyata. Oh, begitu ternyata pemirsa. Oke, yang berikutnya, Noto. Noto Kaste, pinjam notemu, pinjam buku catatanmu. Boleh enggak pinjam catatanmu? Boleh kok. Oke, kita kasih yang ini. Ini pasti isinya enggak jelas. Apa itu? Isinya apa? Aku suka sama kamu. Cewek ini aneh, dia bilang. Apakah ada sesuatu di rambutmu yang lebat ini? Kayak dia lagi sibuk main HP. Oke, kalau catatannya kayak catatan dia tuh catatan bodoh deh. Coba, ini catatan dari aku, dia bilang. Nah, itu bukan aku. Bener, itu bukan aku. Tapi kan kamu yang kasih note ini ke aku. Bukankah ini buku catatanmu? Oke, ini ada lebah nih. Kayak lebahnya untuk apakah akan bersarang di sini di rambutnya? Oke. Aduh, ada apa di rambutku? Oh, ini catatannya, catatan orang pintar. Silakan, ini buku catatanku yang pintar. Nah, ayang kita akan terkesan. Yes, misi berhasil. Woohoo! Gitu caranya editor ya, buat mendapatkan kekasih idaman hati. Begitu editor. Oke, so kita akan membuat kekasih kita jadi pahlawan or something, tulisannya hero, atau aku yang menjadi hero. You know what, aku akan pengen lihat dulu. Kamu apain kekasih aku, ha? Berani-beraninya kau, kau kira aku takut sama kamu, ha? Andai kure, ha? Kau pikir aku takut sama kamu? Kita kalah ya berarti ya. Kita ditarik begitu aja. Aku jadi gak kelihatan keren deh. Aku kira kita bikin kekasih kita jadi pahlawan, tapi kita yang jadi pahlawan. Oke, so di sini ada ramen. Ini ada gas. Gasnya kita apain? Oke, gasnya udah nyala. Dan kita makan ramen. Kita makan ramen. Oh, kita jadi berisi. Wah, kita jadi berotot. Oh, enggak. Kita hanya berisi. Kita jadi berlemak. Uria! Aduh, maafkan aku, ayang. Aduh, kena juga ya. Kena satu, kena semua. Oke, berarti gas bukan pilihan yang benar. Bagaimana dengan yang lainnya? Ini nge-gym, nge-gym dulu. Ayo kita nge-gym, let's go. So, ini gymnya katanya buka. Oke, bentar. So, gasnya aku nyalain kan.
Oke, kita jangan klik di sini, soalnya nanti oh, ada orang keluar. Terus orangnya akan makan ramen. Akhirnya aku bisa makan ramen, dia bilang. Oh, ini aku ambil barbelnya, bumble barbel. Oke, dan aku akan berotot. Lihat otot tangan-tanganku ini. Hey, kau berani sekali mengganggu dia. Sini kau. Dia menakutkan, ototnya besar sekali, tuan. Kau berani mengelan aku. Sini kau. Lihatlah otot-otot bisepku ini, akan aku buat ayangku bangga denganku. Kau masih mau maju? Oh, kamu keren. Sugoi. Aku mengagumi otot-ototmu. Dan kita happy. Senang sekali membuat dia terkesan padaku. Kita ceritanya lagi berburu harta karun. Oke. Okay. Interesting. Kita jauh banget ke sini ya. Kita dapat tongkat. Itu ada 3 uang tidak kita ambil. Dalam sini apa? Mumi. Maminya kenapa? Ah, ada mami, tolong. Dipukul kan? Jangan mendekat. Siapakah mami ini? Kurang kuat. No. Oke. Ayang kita di mana? Apakah kita ekspedisi bersama? So aku dapat tulang. Oke. Okay. Oh, aku butuh semacam bara api nih. Oke. Ini dibakar gini. No. Atau ini gini. What? Oke. Eh, mami bangun sini. Ini ditarik. Oh ya, jangan ganggu di. Loh. Aku kepencet terus. No. Keluar sini mumi jelek. Sini kau. Siapa yang mengganggu tidurku? Tarik. Lepas bajumu. Oke. Oke, aku dapat semacam. Oke, dia malu, dia pergi. So, oke, nah sekarang aku bisa bikin obornya, ya kan? Nah, akan aku taruh di sini. Good. Lalu aku akan dapat harta karun. Oh, fotonya ayang. Apa ini? Oh no, dia bangun. Nih. Makan ini untukmu. Ini kasih ke dia. Hey. Siapa yang mau tulang? Tangkap. Catch. Yes. Dia mengkhianatiku. Dia membodohiku. Tidak akan kubiarkan. Akan aku kejar kau. Aduh, bisa-bisanya. Oke, yang ke-14. Oke, ikut so. Stage 14. Oke. Subete? Oh, Suberi Komi Sefu. Oke. So, coba kalau kita lihat dulu apa yang terjadi. Oh, ayang kita lagi pakai headset dan dia tidak membiarkan pintu lift terbuka untuk kita. Dia tidak menyadari keberadaan kita. Oke, jadi kita harus naik 1 lift sama si ayang. Kenapa? Oh, oke, gaya lari mempengaruhi. Oke. Aku dapat semacam tongkat. Oke, tongkatnya untuk ini kah? Untuk membuka pintu lift. Oke, so aku bawa ini. Lari, let's go. Iya, yang menakutkan sekali. Oke, bukan pilihan yang tepat ternyata Windians. Oke. So di sini kan ada mesin minuman nih. Apakah kita punya sesuatu? Oh, oke, tasnya. Tunggu dulu. Ah, apa ini? Ah, aku nemu uang 100 yen. Let's go. So aku beli minuman. Oh, minuman energy drink. Yeah, untuk menambah energi. Keburu. Aku satu list sama doi. Yes. Bau parfumnya. Bau keteknya. Manis sekali. Oke, karena ini panjang ya, kayaknya aku jadiin 2 atau 3 bagian lah. Oke, ini yang ke-15 yang terakhir lah ya. Oke, akan aku lanjutin next video, oke? Stage ke-15, apa ini? Diwawancarai kah? Iya. Ini kayaknya ada grand opening cafe baru or something. Atau lagi mewawancarai liburan gitu. Oke, so ada kopi. Aku punya kopi. Kopinya untuk aku kah? Minum kopi dulu. Pahit, aku gak suka kopi pahit. Gak banget. Kalian bisa gak minum kopi pahit? Oke, so ini ada mbak-mbak reporter. So aku diganggu sama mbak-mbak reporter. Mau kemana kamu? Gimana pengalaman Anda berada di tempat ini? Bagaimana liburan Anda? Kok Anda sendirian? Mana kekasih Anda? Dan kita bete.
Oke, gimana caranya supaya Ayang itu tidak pergi? Oke, bentar. Ini kah? Oh, bukan buat dia. Bagaimana untuk mbaknya kah? Oh, tunggu. Kita bisa ke belakang. Ah, siapa ini? Mencurigakan sekali. Apakah dia artis? Oh, dia artis. So, ini ada nenek-nenek. Nenek, boleh saya ambil tongkatnya, nenek? Kalau tongkatnya saya ambil, apakah jatuh? Tiamo. Ini tuh dari game sebelumnya, kan? Aku belum pernah main sih. Oke, so dia bawain grocery. Ah, terima kasih sudah membawakan kantong belanjaan saya. Dia bilang, oke, so akan aku ambil. Oh, enggak. Dia tetap keras kepala. Nih, aku kasih kopi ya. So, aku ambil kepalanya. Oh, itu dia si artis. Nah, kita tidak akan diganggu sama si reporter. Oke, kita keburu nggak ngejar si Ayang? Ah, keburukan? Yes! Apakah kita akan naik satu kereta sama si Ayang? Oh enggak, aku hanya mengejar dia. Unik sekali. Oke, so ya itu tadi untuk Stoka Kanojo ya. Sorry harus aku jadi beberapa part ya, soalnya panjang. But aku harapkan enjoy, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Saya terima kasih dari teman-teman tersebut. Have a nice day, see you on next episode. Ciao! Shine bright like a diamond.